Ibu bapa Zion Ryan menangis tertekan, tegas pelaku sebenar masih di luar. Ibu bapa kepada arwah Zion Ryan menangis tertekan ketika sering diajukan soalan bagi membantu siasatan kes bunuh anak mereka. Perkara itu diberitahu oleh peguam kepada ibu bapa kepada kanak-kanak autism Zion Ryan Abdul Matin, iaitu Iliani Gus Zairi, ketika sidang akbar di Mahkamah Magistrate hari ini. Menurut Iliani, ibu bapa kepada kanak-kanak berusia 6 tahun itu berada dalam keadaan tertekan selain menegaskan pelaku sebenar yang membunuh anak mereka masih di luar. Kedua-dua pihak, ibu bapa Zion berada dalam keadaan sangat-sangat tertekan. Dapat tengok muka dia menangis ketika bertanya-tanya soalan yang sering mengatakan bahawa pembunuh sebenar ada di luar. Mereka dalam tekanan dan berharap supaya kes ini dapat diselesaikan secara baik dan siasatan dapat dijalankan secara telus dan adil, keadilan terhadap arwah anak mereka dapat dicapai. Sementara itu, seorang lagi peguam yang mewakili ibu bapa Zion Ryan, yaitu Fahmi Abdul Moin, berkata kedua-dua anak guamnya tetap memberi kerjasama kepada polis. Terdahulu, pasangan ini memakai baju lokap berwarna ungu tiba-tiba pada jam 9.20 pagi dan mahkamah hari ini membenarkan permohonan sambung remand selama 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh kanak-kanak autism itu. Fahmi mengesahkan perintah remand baru dikeluarkan AINA dan akan tamat pada Rabu ini. Perintah remand dilakukan mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Junaya manakala siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Bapa Zion Ryan juga menegaskan dirinya bukan pelaku sebenar dan semua dakwaan itu adalah fitnah. Pada 6 Disember tahun lalu, Zion Ryan ditemui meninggal dunia di sungai berhampiran kawasan apartmen idaman Damansara Damai pada jam 10 malam. Kanak-kanak itu ditemui oleh kumpulan penduduk yang menjalankan operasi mencarinya. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.